Duo finalis kompetisi Eropa akan saling bertemu dalam lanjutan Liga Italia akhir pekan ini. Fiorentina bakal menjamu AS Roma di Stadion Artemio Franchi, Sabtu, 27/5, malam WIB, menjelang laga. Roma memiliki keuntungan dalam faktor kebugaran pemain. Pasalnya, Fiorentina harus menjalani laga final Coppa Italia melawan Inter Milan pada Kamis, 25/5, dini hari WIB. Di laga itu, La Viola menelan kekalahan dengan skor 1-2. Menghadapi Roma, tuan rumah diyakini akan merotasi cukup masif skuadnya guna mengistirahatkan nama-nama yang turun di partai final. Ini bisa menjadi kesempatan bagi serigala ibu kota membawa pulang poin. Kendati demikian, juru latih Roma, Jose Mourinho, mesti berpikir hati-hati untuk menentukan line-up. Pasalnya, Roma akan menghadapi Sevilla di final Liga Europa pada Kamis, 1/6, dini hari WIB. 6 pertemuan terakhir catatan memihak kepada serigala ibu kota. Di 6 laga Roma menyapu 6 kemenangan dan hanya sekali kalah. Pertemuan pertama musim ini di Olimpico Roma menang 2-0. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan malam nanti? Roma dipastikan tanpa sang kapten Lorenzo Pellegrini, Spinazzola dan Dybala juga absen. Jose Mourinho mungkin akan bertahan dan mengintip peluang untuk mencetak gol. Sudah jelas takkan ada banyak gol tercipta, karena skuad kedua kesebelasan sama-sama disimpan untuk menghadapi laga final. Mari Romanisti dan La Viola kita tebak skor, dan siapa pemenang laga ini?